Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Oke guys, kembali lagi di channel Bocah Bacot. Kali ini kita akan bermain game Brain Out. Saya akan memperlihatkan skill otak saya ini kepada kalian semua. Dan berhubung juga saya lagi gabut, gak ada kerjaan, jadi saya kepikiran kenapa gak upload video yang mana yang paling besar. Semangka guys. Berikutnya, gak usah intro lagi, yang penting kalian jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Jika perlu, share video ini ke teman-teman kalian, karena game ini sebenarnya seru bagi orang yang punya otak cepat. Tapi kalau kalian punya otak kalian lambat, boleh juga main game ini untuk mengasah kecepatan otak kalian. Coba ya, tuan ada berapa ekor bebek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Bentar guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Usah lah. Siapa yang paling tinggi? Jerapah ya guys. Oh, matahari. Berikutnya, carilah semangka yang berbeda. Mana caranya ini? Kenapa gak cara dia guys? Emang nyebelin game ini sebenarnya. Cakar kucing mana yang paling mirip dengan cakar si kucing? Cakar kucing mana yang paling mirip dengan cakar si kucing? Cakar dia sendirilah. Coba hitung ada berapa segitiga di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Dan tunggu bentar guys, di bagian ini aku agak lama mikirnya, jadi aku pakai timeless aja. Bentar guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pada akhirnya aku juga boleh ditunjuk, karena aku gak akan menghitung garisnya. 11 buah. Kok bisa? Oh iya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, nyerah saya kadang, guys ya. Carilah api yang terbesar. Nah, tinggal digeser gini guys. Jadi yang paling besar ya guys. Mobil parkir di parkiran nomor berapa? Delapan, tujuh, sembilan. Berapa nilai yang kamu berikan buat game ini? 100. Nanti ajalah berikutnya. Bangunkan burung hantu. Dekatkan matahari ya. Oh.
Gimana caranya, guys? Bentar, guys. Ini hilangkan mataharinya. Nah, karena jadi gelap. Apa yang tidak bisa dimakan? Angkat bu. Ini guys. Kan? Sama sekali tidak kepikiran kan? Ah, tidak kepikiran. Kamu kali ini harus menang. Giliran kamu. Amin kamu. Oh iya. Just like one spring day, sunlight imagine and go. Udah bisa loh. Pasti ada sesuatu yang bisa kita sentuh sini. Bisa guys. Oke, tunggu bentar guys. Tunggu bentar. Itu kan gitu ternyata guys. Pakai dua jari guys. Carilah warna tergelap. Sorry guys, nggak tahu guys. Kita harus pakai sin lagi. Harus kasih bantuan, balik. Semudah itu kan guys. Jadi yang dua itu gunanya beramat. Kita kali ini deh. Kasih yang mudah deh buat persamaan ini jadi benar setelah tambah 0,7. Ini apa nih 2 0,7. Bagi yang menyimak pasti paham.
Yang mana yang boleh dimakan? Yang mana yang boleh dimakan? Ya, cari yang sama, guys. Bangsat, gambarnya terpisah. Sudah aja Kespiani, bantuin yuk. Maksudnya apa nih, guys? Oh, nggak ada internet. Kok bisa? Oh, ini pertanyaan terakhir ya, guys. Oke okay guys, jadi sampai di sini aja video kita ya guys. Mungkin akan saya lanjutkan di next episode kalau saya lagi gabut atau juga saya ada niat untuk buat video. So, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment dan subscribe. Jika udah, jangan lupa untuk berikan ke kawan-kawan kalian. So, see you next time.